Tak sampai setahun lepas UMW Toyota perkenalkan model SUV ni, Corolla Cross, ni dah datang versi hybrid dia pula. Dan lebih menarik, ini versi pemasangan tempatan di Kilang, Bukit Raja, Kelang. Dan menurut Toyota, kereta hybrid ni lah yang lebih ideal untuk kita sekarang, sebabkan kalau nak pergi ke teknologi elektrik terus, kita belum ada cukup prasarana untuk tu. Jadi, macam mana beza atau lebih baiknya hybrid ni kalau nak dibandingkan dengan versi petrol Corolla Cross, itu yang kita nak tengok dalam video ni. Kalau sebelum ni, untuk Corolla Cross ni ada dua varian, 1.8G dan juga 1.8V. Itu dua-dua enjin petrol lah. Tapi dengan datangnya versi hybrid ni, penawaran dia dah jadi 3. So yang hybrid ni yang paling tinggi. Harga anggaran dia dalam sekitar RM137,000. Dan dari segi penampilan sebenarnya, tak ada banyak beza pun, baik dekat luaran. Contohnya, kalau kita tengok detail, mungkin akan nampak sikit je perbezaan. Itu kalau dekat bahagian lampu dan juga dekat lencana Toyota kat depan tu, dia ada gunakan sikit perincian biru. Dari segi luaran, itulah yang nak membezakan versi hybrid ni berbanding dengan petrol. Satu lagi, emblem hybrid lah, dia ada letak kat tepi dan juga kat belakang. Jadi itu sahaja, yang lain semua sama dengan versi petrol. Untuk enjin pula, kapasiti sama, 1.8 liter betul, tapi untuk hybrid ni dia gunakan enjin Atkinson cycle tu lah untuk sistem hybrid. Enjin tu saja akan menjana dalam 98 PS dan juga 142 Nm torque. Itu enjin. Sebab ini hybrid, dia ada jugalah motor elektrik dia. Yang itu akan jana 72 PS dan juga 163 Nm torque. Digabungkan dua ni, kuasa yang output keseluruhannya adalah 122 PS. Dan kalau tengokkan angka tu tadi, memang kalau nak dibandingkan dengan versi petrol, yang ini lagi jauh lagi rendah lah. 122 PS tu sebenarnya rendah. Tapi, torque dia ataupun dia punya kelajuan itu, torque lah. Basically, dia rasa lagi punchy, lagi bertenaga, lagi cepat boleh pergi. Contohnya, kalau nak kira dia punya angka, 0 to 100, kecutan 0 ke 100 km/jam, yang versi petrol dengan yang ni, yang hybrid ni, dia lagi pantas 0.9 saat. So itu je dah tunjukkan betapa torque dia lagi best, lagi smooth dekat versi hybrid ni lah. Dan fakta lebih menarik, untuk pecutan yang lagi cepat, 0 ke 50 km/jam, kereta ni, versi hybrid ni, dia lagi pantas 2 saat berbanding yang petrol. Itu lagi power lah. Jadi kalau ada orang yang concern pasal prestasi tu, tak payah risau lah, sebab ini lagi pantas dan lagi best sebenarnya berbanding yang petrol tu tadi. Untuk bateri, macam yang biasa, Toyota selalu guna nickel metal hydride dan kedudukan itu letak dekat bawah kerusi belakang. Itu sebab Toyota nak save space lah, maksudnya dengan kedudukan kat situ, ruang boot pun masih sama lagi macam petrol juga, 440 liter, sama juga dengan yang hybrid ni, so tak terkesan langsung lah. Lagi kalau ada yang juga takut dengan model hybrid ni, kata pasal bateri, concern tentang jaminan apa semua tu, yang kali ni Toyota ada bagi lebih sikit, sebabkan dia orang terlampau yakin, sangat-sangat yakin dengan sistem ni. Ini sistem hybrid generasi keempat dah yang Toyota guna ni untuk Corolla Cross Hybrid ni. So untuk pasaran Malaysia, dia bagi macam biasa 8 tahun waranti tu, tapi bukan hanya untuk bateri, termasuk sekalilah inverter dan juga ECU dia. So the whole system terus dia bagi jaminan tu. Kalau yang beli ni pun rasa tak cukup lagi, boleh tambah lagi 2 tahun untuk waranti tu dengan bayaran tambahan dia dalam RM2,950. So 10 tahun ni sebenarnya untuk jangka hayat satu kereta, kira dah cukup full cycle dia lah. Jadi keyakinan Toyota ni datang ni daripada observation tu, pekajian yang diorang buat dekat Singapore, itu penggunaan Grab dalam 400 biji kereta, dan setiap satu tu ada yang capai purata perjalanan 150,000 km, dan ada juga yang sampai ke 350,000 km. Sepanjang penggunaan sistem yang sama tu, sistem generasi keempat untuk hybrid ni, yang sama ada pada Corolla hybrid yang kita ada ni, tak ada satu pun rungutan ataupun masalah yang serius berkaitan sistem berkenaan lah. Sebab tu dia yakin sangat dan bagi terus 8 tahun ataupun boleh tambah ke 10 tahun untuk keseluruhan sistem hybrid tu, bukan hanya bateri macam yang selalu orang buat lah. So untuk Toyota yang Corolla Cross hybrid ni ada sekali dengan the whole system. Dan disebabkan itu juga, UMW Toyota sangat yakin yang sistem hybrid ni, model hybrid ni, akan menyumbang kepada 40% daripada the whole segment untuk Corolla Cross ni lah, berbanding petrol tu tadi.
Kalau kita nak tengok Honda pula, sama juga, ada juga sistem hybrid apa semua tu untuk RS misalnya, tapi Honda hanya letak target 5% saja daripada keseluruhan model tu lah. So itu satu lagi yang nak tunjukkan bahawa Toyota betul-betul yakin dengan sistem hybrid yang ada ni, yang lebih reliable, yang lebih refined. Untuk dapat idea tentang penggunaan minyak model hybrid ni pula, atas kertas Toyota kata dia boleh capai dalam 23.3 km per liter. Tapi yang kita orang dah try dari semalam, 2 hari ini, tu perjalanan ke Penang misalnya, yang apa yang kita dapat observe adalah bacaan yang kita dapat sekitar 17 km ke 18 km per liter. So agak jimat sebenarnya, dan sangat jimat sebenarnya untuk tu. Dan kalau kita tengok meter tu pula, dalam sepanjang perjalanan dia mungkin nampak banyak turun, tapi itu kena ingat sebab kapasiti tangki minyak dia untuk hybrid ni hanyalah 36 liter berbanding versi petrol dia bagi tangki 47 liter. Jadi kalau nak mudah, bayangkan satu kereta dengan tangki minyak yang lebih kurang macam Asia, tapi dia boleh pergi jauh perjalanan dia untuk satu tank tu sekitar 600 km. Itu sangat-sangat best lah, nak apa lagi kan, memang sangat jimat dah tu. Untuk pemanduan pula, rasanya yang Corolla Cross Hybrid ni, dia punya sistem hybrid tu dah lagi refine, sebabnya dah tak rasa, kalau dulu ada Toyota ada Prius, Prius C apa semua tu, masih terasa lah kalau kita pindah daripada kereta biasa bawa kereta tu, dia rasa sangat sangat malas sikit, sangat tak best. Tapi yang ini dah tak ada feeling tu lah untuk saya, dia dah jadi macam sangat macam biasa je. Tapi walaupun dengan feedback apa semua yang best tu, jimat masih tetap jimat lah, sangat jimat. Cumanya bila try nak push dia lebih sikit, katakan untuk memotong misalnya, ataupun baru start jalan tu nak push pedal lebih sikit, ngauman engine tu agak kuat lah sebenarnya dengar agak dalam ni. Bukanlah nak kata kereta ni suffer ke apa, tapi sedikit mengganggu lah. Untuk keselesaan, tak ada komplain sangat, sama macam rasanya versi petrol yang kita dah tengok sebelum ni, sangat selesa, ruang semua sama. Untuk jalan jauh, untuk jalan dekat, kerusi punya design semua tu memang selayaknya satu SUV lah. Dan itu memang saya rasa Toyota boleh tandingi lah mana-mana pesaing lain, contoh macam Honda HR-V ke Proton X50 semua tu, memang ini keselesaan bukan satu masalah untuk Corolla Cross Hybrid ni. Untuk transmisi pula digunakan eCVT, dia beza dengan yang lain CVT tu, dia tak ada step untuk turun naikkan dia punya gear tu lah. So ini standard je, elektronik semua control, so tak ada masalah. Untuk saya kurang sikit sebab lagi best kalau ada kawalan yang manual tu lah, untuk katakan kat selekoh sebagainya. Tapi untuk kereta ni dia tak ada. Dan lagi kelebihan kereta ni tentulah dia punya aspek keselamatan lah. Dia datang sekali dengan Toyota Safety Sense. Dia ada sistem anti pelanggaran, elak kalau nak lorong, keluar lorong apa semua tu. Ada juga ciri auto cruise dynamic yang boleh ikut kelajuan kereta kat depan. Jadi itu semua satu package yang lengkap lah. Untuk airbag kalau ada yang concern, sama, dia ada 7 airbag keseluruhan untuk kereta ni. Rasanya untuk sebuah kereta yang untuk kegunaan mostly untuk keluarga, tak ada kekurangan ataupun tak ada rasa kurang dekat aspek itulah. Aspek keselamatan ni memang tip top dia bagi. Jadi secara keseluruhannya, selepas dah mencuba kereta ni sehari dua ni, pertama sekali yang saya nak point out adalah rasa sistem hybrid yang ada generasi keempat tu Toyota ni memang sangat refine lah, berbeza daripada yang ada sebelum-sebelum ni. Dan Toyota sendiri sangat yakin dengan ketahanan ataupun kemampuan reliability dia ni. Jadi itu satu point yang bagus lah. Dan untuk penawaran juga, rasanya dalam segmen ni, kira SUV based segmen ni, untuk SUV kecil sekarang, dengan yang hybrid ataupun dengan Corolla Cross ni, terutamanya yang hybrid ni lah, saya rasa Toyota betul-betul ada satu contender ataupun pesaing yang boleh menjawab kepada segmen berkenaan lah. Sebab kalau sebelum ni dia ada CHR je paling dekat pun, tapi itu pun dengan specs yang kosong, dengan walaupun sedap bawa, tapi tak, dari segi value tak banyak bagi kelebihan kepada pembeli. Tapi dengan Corolla Cross, terutamanya yang hybrid ni, dia lagi banyak pilihan. Dan juga dari satu paling penting adalah macam mana kita nak tengok Toyota nak bagi penawaran kepada teknologi-teknologi yang akan datang. Dan pada diorang adalah sistem hybrid ni lah, kenderaan hybrid ni dahululah. Sebab kereta elektrik banyak hal lagi, prasarana apa semua tu kita cukup maklum dekat Malaysia. Tapi ini yang rasanya real depan mata, yang boleh kita manfaatkan untuk kita progress kepada satu tahap teknologi yang lebih maju nanti lah. Jadi setakat ini dahulu, sedikit sebanyak pengalaman kita meluangkan masa untuk pandu uji Toyota Corolla Cross Hybrid, model paling baru untuk SUV segmen B dekat pasaran tempatan.
Jadi anda kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa pandangan, sila nyatakan di ruang komen di bawah. Kalau ada ruang, ada masa nanti, boleh cuba sendiri bawa sistem hybrid Toyota terbaru ni, tengok macam mana. Sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.